Kami ajak Anda untuk mengawali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar jelang pergantian tahun. Dua hari menjelang pergantian tahun, penjualan kembang api mulai marak di Kota Sambas. Namun, tahun ini penjualan kembang api tidak sebanyak tahun lalu. Kembang api identik dengan kemeriahan masyarakat menyambut pergantian tahun, seperti halnya di kota Sambas. Selain Imlek dan hari besar keagamaan lainnya, kembang api salah satu cara masyarakat menunjukkan kemeriahan tersebut. Momen penting itu menjadi peluang bisnis bagi pedagang kembang api, tidak seperti tahun sebelumnya. Tahun ini pembelian kembang api sedikit menurun, salah seorang pedagang kembang api Oscar memperkirakan penjualan tahun ini hanya sekitar 30 hingga 40 persen. Dibandingkan tahun lalu bisa mencapai 60 hingga 80 persen. Banyaknya hujan sampai minggu terakhir menjelang pergantian tahun, salah satu penyebab menurunnya penjualan kembang api. Selain daya beli melemah, saat ini masyarakat juga sedang menyambut pemilu 2024. Alhamdulillah pasar kampas cukup ramai. Kalau dibanding tahun lalu, ramai ke tahun lalu. Lebih banyak ke tahun lalu sih. Tahun lalu ya, 30-40 persen ada ya? Iya, 30-40 perbedaannya. Ikut merayakan tahun baru? Iya, yeah, itu tahun baru Pak. Jadi beli mercon, eh, beli banyak. kembang api? Beli hmm, kembang api yang panjang. Ini yang gitu, kedua Pak. Harus beli, ya. Ini baru. Ini itu lagi, Pak. Semoga tidak hujan, ya, Pak. Salah seorang pembeli, Ali, mengatakan setiap tahunnya tidak pernah absen membeli kembang api untuk merayakan pergantian tahun. Ali berharap tahun 2024 akan lebih baik dari tahun ini. Oleh karena itu, sekalipun hujan, pada saat perayaan pergantian tahun... Ia beserta keluarga dan teman-temannya tetap berpartisipasi, ikut merayakan pergantian tahun.